DPWLDI Provinsi Jawa Tengah menghelat acara bimbingan teknis peningkatan kompetensi berorganisasi bagi pengurus DPD-LDI se-Jawa Tengah. Acara berlangsung di Gedung Tahfidz Al-Quran Masjid Al-Wali Semarang, Jawa Tengah pada Kamis 28 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Jawa Tengah, Hairudin mengapresiasi peran khususnya LDI dalam pembangunan sudah sesuai dengan tujuan negara. Tentu kami dari Badan Kesbangpol selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah menyampaikan terima kasih, apresiasi yang luar biasa kepada pengurus, Pak Singgi tentu dan teman-teman yang lain untuk kemudian meningkatkan kapasitas dan pengembangan organisasi. Saya kira LDII ya termasuk ormas yang besar untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan organisasi. Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgi Tri Sulistiono menyampaikan, dalam konteks NKRI, LDII sebagai lembaga dakwah modern siap dan berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia dan pengembangan ekonomi kreatif. Kita harapkan para pengurus organisasi LDII ini juga bisa mengantisipasi dengan baik, bisa memberikan kontribusi yang kompatibel atas apa yang ada di dalam masyarakat, nah, sehingga para pengurus organisasi bisa memberikan kontribusi untuk ikut menjaga ketenangan, kesejukan, dan kebersamaan, kerukunan, kekompakan di dalam masyarakat menjelang tahun-tahun politik yang suhunya naik dan rawan dengan konflik dan perpecahan atau keterbelahan sosial di dalam masyarakat. LDII Jawa Tengah berharap nantinya para peserta bisa mengenjawantahkan semangat organisasi di daerah dalam membuat program kerja, sehingga organisasi dakwah dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia.